15 Januari 2021. Saat bangsa Indonesia masih berperang dengan COVID-19. Saat itu pula, warga di pesisir Selat Makassar dihantam gempa. Dini hari, tepatnya pukul 2 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah, lempeng bumi bergeser. Gempa berkekuatan 6,2 skala Richter dengan kedalaman 10 km menghantam Pulau Sulawesi. Titik pusat gempa berada di 6 km timur laut Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, semakin membuat Indonesia menangis. Tercatat tanggal 16 Januari 42 korban jiwa, ribuan bangunan rusak berat dan ringan. Warga langsung diminta untuk mengungsi. Aktivitas sosial masyarakat lumpuh. Berdasarkan sejarah 1969, Kabupaten Majene yang juga terkena dampak gempa pernah merasakan hal serupa. Bahkan kala itu 63 korban meninggal dunia akibat gempa berkekuatan 6,9 skala Richter dan hantaman gelombang tsunami setinggi 10 meter. Maka, Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG memberikan peringatan kepada warga untuk waspada dengan adanya gempa susulan dan ancaman tsunami. Bencana yang begitu besar membuat banyak pihak tergerak hatinya, termasuk mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Berada bersama kaum intelektual, membuat warga UNESA terketuk hatinya. Tidak hanya memberikan sumbangan, namun juga terjun langsung untuk membantu korban bencana. Tim pertama yang dibentuk berjumlah 10 orang, di bawah naungan Satuan Mitigasi Krisis Center UNESA. Ini menjadi satu kerjasama yang luar biasa, karena nanti mereka juga dalam proses melakukan baktinya di sana, akan melakukan healing, juga akan melakukan berbagai hal yang nanti akan berkoordinasi dengan mahasiswa dari 4 PTN besar tersebut. Mudah-mudahan upaya untuk meringankan beban dari saudara-saudara kita yang lagi menghadapi cobaan ini menjadi sesuatu yang meningkatkan kebahagiaan mereka dan bisa mengurangi beban mereka. Satu lagi. Sabtu dini hari, kami 10 orang tim relawan dari UNESA melangkahkan kaki membawa semangat dan harapan untuk memulihkan rasa trauma saudara-saudara yang berada di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Oke, jadi kita di sini lagi antri untuk di Bangkaran. Kita sampai di Terminal 1 Bandara Juanda. Jadi ini masih nunggu antrian, nunggu barang-barangnya mau ditimpa. Jadi pagi ini kita masih menghitung timbangan bagasi, ternyata berlebihan. Jadi setiap orang harus mengurangi bebannya, bawaan, jadi harus dibagi rata lagi. Terus ini ada sebagian barang yang harus ditinggal di Surabaya, dan sebagian harus dibagasikan, jadi gitu. Rintangan pertama kami adalah kelebihan muatan pada penerbangan komersial. Menjadi relawan mandiri bukan persoalan mudah. Kami harus mengumpulkan materi agar bisa membawa bantuan dan mampu memeluk para korban. Dari Surabaya menuju lokasi bencana di Mamuju, kami harus melakukan penerbangan 2 kali dari Bandara Juanda, Surabaya,
kemudian transit di Bandara Hasanuddin Makassar, dan berakhir di Bandara Tampa Padang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tidak nampak hiruk pikuk wisatawan, hanya warga lokal dan segelintir relawan yang terlihat. Langkah pertama yang wajib ditempuh oleh relawan adalah berkoordinasi dengan pihak terkait di lokasi bencana. Yang terhormat para mahasiswa UNESA dan para guru-guru dosen-dosennya, disampaikan bahwa ini adalah Des Relawan Penanggulan Bencana Gempa Sulbar, yang ini adalah wadah berkumpulnya para NGO dan relawan NGO yang hadir dalam rangka ikut bekerja sebagai para pejuang kemanusiaan di Gempa Sulbar ini. Semoga, berharap juga pada para mahasiswa UNESA, Universitas Negeri Surabaya, ikut berpartisipasi dalam rangka penanganan penanggulangan bencana di Gempa Sulbar. Jadi semoga apa yang telah dibawa oleh para relawan UNESA ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang telah terpapar oleh gempa bumi di Sulbar. Beruntung, Himapala UNESA membuka pintu komunikasi. Kami pun dijemput oleh relawan Aliansi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tomakaka dengan menggunakan dua mobil dan langsung mendapatkan tempat di posko mereka. Selama beberapa hari ke depan, kantor Dinas Perumahan Rakyat Mamuju menjadi rumah kami. Meski kami hanya 10 orang, namun kami berharap akan mampu memberikan dampak hingga 1000 orang. Tanah Selepes, tepatnya di Kabupaten Mamuju, pesona keindahannya kini sedang menangis. Kami, relawan UNESA, mendirikan tenda untuk turut menghapus air mata para korban bencana alam. Besar harapan kami untuk ikut menghilangkan trauma dengan cara berbagi hati dan saling memeluk. Pagi ini, kami mendatangi pengungsian di Desa Maliaya, Kabupaten Majene. Desa Maliaya berjarak 41 km dari posko kami yang berada di pusat kota Mamuju. Kedatangan kami disambut gembira oleh anak-anak kecil, penghuni pengungsian. Tidak pernah ada orang di sini untuk ngajak main. Pertama kalinya ada orang ngajak main kita. Tidak hanya anak-anak, namun para ibu juga ikut terlibat. Ibu-ibu hebat ini terus mendampingi buah hati mereka untuk melalui trauma pasca bencana. Kalau untuk prioritas yang dibutuhkan untuk umum ya, untuk semua pengungsi, barangkali dari terutama dari makanan pokoknya, dan kalau tendanya mungkin sudah cukup, terutama anak-anak itu yang dibutuhkan untuk bagaimana cara untuk menghibur anak-anak agar biar stres dari pengaruh gempa tidak terasa lagi. Yeah.
Perjalanan kami lanjutkan ke SMA Negeri 1 Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kami menjumpai teman-teman OSIS di sekolah tersebut untuk menyalurkan ilmu trauma healing. Harapan kami melakukan ini adalah untuk membekali mereka agar juga bisa melakukan trauma healing ke sesama teman sebaya maupun ke warga sekitar yang berada di sana. Kan di sini suasana gempa ya, dan kita ada tadi salah satu anggota OSIS yang menanya bagaimana cara untuk menghilangkan rasa trauma tentang gempa. Jadi beliau mengajarkan kami untuk bagaimana untuk rileks dan melupakan hal-hal tersebut. Insya Allah program kami, kami akan melakukan hal tersebut kembali kepada adik-adik kami yang terkena dampak gempa dan berusaha untuk membantu mereka untuk menghilangkan trauma. Ya, karena trauma healing, karena beberapa, ada yang beberapa, walaupun misal bukan hanya anak-anak sih sebenarnya, ada orang tua yang saya tanya, dia bilang, kita di sini ini bukan sebenarnya kita, bukan kita mendapatkan, selain butuh bantuan yang seperti itu, yang dia butuhkan itu adalah ketenangan. Selain trauma healing, tim relawan juga membawa bantuan sembako yang akan dibagikan langsung menuju daerah terdampak. Dan kali ini, kami akan menuju desa yang paling jauh, yaitu Desa Kabiraan yang terletak di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan ke Desa Taan, Kabupaten Mamuju. Hujan tidak menghentikan langkah kaki kami untuk menyalurkan bantuan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Namun sayang, karena akses menuju Desa Taan yang sulit ditempuh oleh kendaraan tim relawan, juga ancaman longsor yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Di tengah perjalanan, kami harus terpaksa menurunkan muatan bantuan sembako ini di posko bantuan yang terletak di Desa Kopeang. Jarak tempuh dari posko menuju Desa Taan adalah sekitar 45 menit. Terasa tugas kami sebagai relawan bencana gempa bumi akan berakhir. Kami senang karena akan berjumpa kembali dengan keluarga dan teman di Surabaya. Namun di lubuk hati kami yang paling dalam, seolah-olah tidak ingin meninggalkan saudara-saudara kita
yang menjadi korban bencana alam. Oh, yang aku rindukan dari Mamuju dan Mas ini adalah masakan ikannya. Ikannya itu enak, enak sekali, mantap. Ya, harapannya untuk saya sendiri, semoga tetap optimis menjalani kegiatan apapun, dan juga untuk teman-teman, semoga selalu semangat untuk menjalani kegiatan, entah itu kegiatan relawan atau yang lainnya. Perasaan saya senang, bahagia bisa sampai di Surabaya dengan selamat dan kembali lagi, bisa kembali ke keluarga. Tadi yang baik siapa yang baik? Manda pastinya. Karena lion suka menghina, jadi nggak boleh ya. Berarti kasih semua ya, karena jauh semua. Iya. Mau ya, siapa yang mau ketangan? KCTV.